bila dia beremosi, sebenarnya bila kita beremosi saja dalam otak kita yang akan ada connection, bila beremosi dia akan connect terus dengan kawasan otak yang kawal pertuturan. Jadi sebab itu bila orang perempuan beremosi, dia automatik akan bercakap. Bercakap banyak, cakap kasar untuk menzahirkan emosi yang sedang dia lalui. Tekan ibarat dia macam ada sungai, kita nak suruh sungai tu berhenti mengalir. Macam itulah ibaratnya emosi orang perempuan ni. Apabila aktiviti yang kita suka, contoh kita suka bercakap, tetapi suami kita kata tolong diam, jangan bercakap. Ibarat dia macam ada sungai, kita suruh sungai itu berhenti mengalir atau kita empang sungai itu. Kalaulah ada orang lelaki dengar saya bercakap dalam Nur Hawa pada hari ini, tolonglah beri peluang dan ruang kepada isteri untuk bercakap-cakap sepanjang pasal PKP.